Salam Rahayu. Pertanyaan berikut mungkin dapat mewakili sebagian dari Anda. Sore Mbak Dewi, maaf mau konsultasi sebentar. Saya bekerja udah 20 tahun Mbak Dewi, tapi akhir-akhir dalam setahun ini kok saya kepengen keluar gitu atau resign. Udah gak kerasan gitu, kenapa ya Mbak Dewi? Tolong dijelaskan. Ada beberapa hal yang menjadikan kerja tidak lagi kerasan, termasuk karena karir yang tidak berkembang, gaji yang tidak sesuai, atau karena lingkungan yang kurang nyaman. Bahkan bisa jadi juga ini merupakan pertanda bahwa sudah bukan saatnya lagi Anda menjadi bawahan orang. Mungkin sudah waktunya Anda membangun usaha Anda sendiri. Satu lagi yang mungkin menyebabkan kita mendadak tidak kerasan dalam bekerja adalah sengkala atau sengkolo. Jadi ada energi negatif yang menyelubungi diri kita. Untuk mengatasi hal ini, maka lebih baik ruatan dulu untuk menghilangkan energi negatifnya. Ruatan ini bisa dilakukan dengan menggunakan garam pengeruat. Jadi garamnya diritualkan dulu, kemudian dikirim ke alamat Anda. Setelah itu campurkanlah ke dalam air, lalu gunakan airnya untuk mandi. Lebih lanjut mengenai ruatan energi negatif ini, silakan hubungi nomor berikut.